Satu, dua. Ini tarik-tarik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ditarik tarik coba 3 go 1 ya 1 ya 3 4 1 ya good, itu sudah yang sama dipakai tadi, coba chord 5 ya. Good. Ya, kemudian chord 6 jarinya sama ya. Good. Good. Salah ya, chord 7 yes. Yep. Okay. Chord 2. Chord 2 mundur, yes. Yep. Yep. Sekali lagi. Hati-hati ujungnya, ya. Yep. Salah. Iya. Yeah. Ya, chord 3. Oops, chord 3 ulang, ready go. Ya. Yes, jadi sudah dipaham logikanya toh, sama aja dengan yang tadi. So, yang saya jelaskan dari awal lagi nah. Jadi yang kita pelajari tadi chord 3 posisi, kalau kita main di G, chord 5 di C ini. Oke. Okay. Bisa langsung dipakai untuk pengantar intro. Jadi misalnya lagu Suci Suci Suci. Kita main 4 kali misalnya, jadi tugasnya nanti PR di rumah, kamu akan main lagu Suci 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 4 kali. Tapi setiap pengantar masuk di setiap interlude-nya, intro dan interlude-nya, pengantarnya beda. Jadi pertama, kali pertama kamu akan main begini. Kali pertama kamu akan main begini. Kamu akan main ini. Kamu akan main begini, ikuti seperti persis dengan latihan. 2, 3, 4 posisi 1, 2 itu pengantar yang kedua. Ketiga sama dengan yang pertama, tapi yang keduanya dimainkan 2 kali. Bisa? Jadi yang keempat sama dengan yang kedua, tapi ujungnya 2 kali. Lihat, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau full saya mainkan dia akan seperti ini. Siap, chord 5. Dan kali pertama,
4. Kali keempat mirip kali kedua, tapi ujungnya di double. Ujungnya di double. And go. One intro, one, two, go.